pakai jilbab? Iya, karena tetap mengikuti aturan. Ini anak kerennya kedokteran. Namanya? Ayu Natasari. Ayu Natasari dari Bali. Untuk pertama kalinya di Fakultas Kedokteran ada non muslim, agama Hindu ya, agama Hindu. Selesai. Dan pidatonya tadi luar biasa. Kita tunggu pidatonya di YouTube-nya Fakultas Kedokteran. Tapi yuk, apa kesanmu yuk, kuliah 5 tahun 8 bulan non muslim bisa beradaptasi di UMI, dan saya tadi menetes loh air mataku. Jadi tidak mudah, Pak. Tapi jadinya saya banyak belajar karena tiap harinya akhirnya jadi siap diri saja. Okay. Bahwa setiap hari pasti ada tantangan baru. Ada pengalaman setiap baru. Hari ya. Mau berpikir apalagi ya, tantangan apalagi baru besok. Terus karena, yuk, kok pakai jilbab? Iya, karena tetap mengikuti aturan dari ini sendiri. Enggak terpaksa hari. Yuk. Semakin lama semakin belajar saya. Terbiasa aja. Terus waktu ikut di Padang Lampe gimana ya? Syukurnya waktu pertama kali itu yang 3 hari saja waktu orientasi. Oke. Okay. Yang sebulan itu dapat dispensasi dari fakultas, diizinkan untuk ikut kegiatan di Pura sendiri. Oh, di Pura sendiri. Iya, jadi kegiatan selama sebulan di Pura. Di Pura. Oke. Okay. Berarti proses di UMI tidak menghalangi orang non muslim untuk menjadi dokter. Semua yang penting diikuti aja. Yang bukan ibadah, bukan soal akidah, silahkan ikuti di Pura. Orang tua dari Bali? Bapak ibu Bali. Tinggalnya di Bali? Tapi sudah lama merantau di sini, di Takalar. Di, oh, di Takalar. Di pabrik gula? Tidak, di Pekani. Bapak itu guru. Oh, guru di guru SMA? Di SMP. SMP? Iya. Guru apa ya? Seni? Olahraga. Olahraga! Jadi ini putri asli Bali, tapi blasteran Takalar. Lahirnya di mana ya? Takalar. Oh, Takalar. Tapi sering ke Bali kan, keluarga masih. Balinya mana sih? Tabanan. Oh, Tabanan. Oh, keren. Keren, saya pernah nginap di sana, di tengah sawah. Oh, iya. Ya, yuk, terus apa harapanmu yuk? Merawat keindonesiaan kita yuk. Kedepannya, jadinya tidak ada sebenarnya tidak ada masalah untuk saling memahami. Walaupun kita berbeda, tetapi pasti ada celah untuk bisa bersama. Kasih sayang sesama anak bangsa perlu terus dirawat, dan kita buktikan hari ini Ayu bisa menjadi dokter. Dokter Ayu Mas Natasari. Ayu siapa? Mas Natasari. Dokter Ayu Mas Natasari SK 5 tahun 8 bulan bisa lulus di UMI tanpa hambatan insya Allah, dan dia sangat disayang sama teman-temannya. Dia juga sangat menyayangi teman-temannya. Ayo kita rawat keindonesiaan kita. Kita berbeda dari soal agama, suku, ras, tetapi kita satu. Satu anak negeri, anak bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.